Singapura perlu melakukan lebih banyak lagi sebagai sebuah masyarakat bagi meningkatkan serta memperkasa golongan kurang upaya, kata Presiden Halimah Yaakob. Mereka boleh membantu dengan pelbagai cara dari menyumbangkan masa selaku sukarelawan atau meningkatkan kesedaran. Puan Halimah turut menggesa lebih ramai majikan agar mengamalkan pengambilan pekerja secara inklusif dan memperkasakan golongan sedemikian supaya dapat hidup dengan lebih terhormat. Presiden Halimah berkata demikian dalam catatan Facebook selepas menjadi host kepada para anggota Persatuan Penyakit Motor Neuron Singapura serta para penjaga mereka. Mereka diberikan lawatan berpandu di keliling Taman Inklusif Istana. Tambah Puan Halimah, kunjungan tersebut memberikan peluang kepada beliau untuk lebih memahami penyakit yang sangat jarang berlaku itu. Ia menjejas fungsi otak dan saraf menyebabkan si pesakit menjadi semakin lemah dengan peredaran masa. Puan Halimah gembira persatuan tersebut bukan sahaja memberikan sokongan kepada para pesakit motor neuron tetapi juga menjadi wadah bagi maklumat dan perkongsian pengalaman di kalangan para penjaga mereka.